sempat dapat kesempatan lewat dubes Arab dapat undangan haji, tapi memang mungkin tidak jadi gitu. Sangat belum tahu karena kita ada jadwal yang nggak bisa kita ada bentrok lah dengan jadwal pekerjaannya yang mana sudah kita sepakati sebelumnya. Karena saya pikir tadi masih memungkinkan terkait jadwal, ternyata setelah kita cross-check lagi kemungkinan besar akan bentrok. Sangat menyayangkan ya, kan ragu ya kemungkinan besar ada kecil kemungkinan. Tapi dia kepengen banget ya sih bang, dari dulu dia kepengen banget ya juga tanah suci ya, pastilah. Kita pun sebenarnya memang sudah merencanakan ya untuk umroh tahun ini, walaupun mungkin bukan haji tapi haji kecil umroh tahun ini tadi pengennya, cuma memang sempat dapat kesempatan lewat Dubes Arab dapat undangan haji, tapi memang mungkin tidak jadi gitu. Tapi mungkin memang rezekinya bukan tahun ini, cowok. Mudah-mudahan kita dikasih kesempatan lagi. Jika panjang umur, ada rezeki juga, kita bisa ngaji tahun depan. Kalau untuk umroh sendiri katanya tadi Bang Di juga pengen umroh. Iya, tadi kan saya pengen umroh sekeluarga, rombongan besar. Cuma kita masih lihat ini juga deh, lihat jadwal yang ada nanti. Apa rencananya nanti pas saat ulang tahun Bang Di? Bisa dibilang kan mendekati ini tanggal 12 juga. Belum tahu, belum ada rencana sih saya. Mungkin tapi udah ada kepikiran aja kali ya. Pergi aja lah, Pak. Udah ada kepikiran pengen berangkat haji. Sebenarnya kalau ditanya pengen ya pasti pengen ya, karena ini kan itu kan kewajiban manusia ya. Dimana salah satu peristiwa memang berhaji ya. Memang saya sih pengen bertahap. Enggak haji dulu, namun umroh dulu. Tapi ternyata ditawarin sempat sama Kedubes. Ada pertimbangan karena baby yang masih kecil? Iya, itu satu. Itu salah satunya. Karena meninggalin kemarin. Banyak pertimbangan lah, banyak hal yang akhirnya membuat kita tidak jadi. Dapat undangan sama ini kan orang dari Kedubes dalam rangka apa sih? Jadi mungkin belum, Bro. Kemarin ini kan belakangan ini, 2 tahun ke belakang ini ada pandemi. Jadi memang otomatis kunjungan untuk berhaji itu tidak seramai sebelumnya. Mungkin ini bagian dari kampanye mereka, di mana mengajak beberapa influencer yang ada di Indonesia untuk pergi berhaji. Sebenarnya ada beberapa influencer yang diajak, karena saya ada Raffi juga dan beberapa seperti Anda juga ada. Cuma saya nggak tahu pasti mereka akan berhaji atau tidak. Berarti sebenarnya memang banyak juga ya kalangan artis yang diundang untuk. Ya, itu setahu saya sendiri. Katakan promokan haji di Indonesia. Betul. Itu mempromokan haji dan mungkin untuk ya ini membuka lagi lah ini memberi seperti announcement lah bahwa kita haji udah buka lagi, udah ramai lagi nih. Bagaimanapun kan pengunjung terbesar ente melihat bahwa apa penawaran ini datangnya terlalu cepat. Sebenarnya kalau dibilang cepat, nggak cepat juga ya, karena kan kita nggak tahu usia sebenarnya kan. Ya siap nggak siap, cepat nggak siap, ya memang kita harus wajib beraja. Tapi bisa dibilang saya mampu itu menjadi kewajiban saya. Dan ya mungkin belum rezekinya untuk dapat undangan, dan mungkin nanti saya tiket pribadi lah gitu nanti mungkin. Tapi udah ada keputusan final dari Kerajaan Arab Saudi? Sorry? Ada keputusan, udah ada keputusan final gitu? Iya. Kemungkinan karena kita beberapa, banyak ada beberapa yang gak bisa, saya juga gak bisa, kemungkinan sih mereka akan mencari penggantinya ya. Artinya keputusan Bilar ini udah sampai ke sana ya Bilar? Keputusan saya kemungkinan kecil tipis untuk berangkat, karena memang banyak beberapa seperti saya jelaskan tadi, beberapa kendala yang akhirnya membuat saya gak jadi berangkat. Tapi sudah disampaikan ke sana? Sudah, saya sudah. Tapi didiskusikan bisa diganti tahun depan atau gimana? Ya mungkin ya, insya Allah belum tahun ini, insya Allah tahun depan.